Yo guys, kembali lagi dengan saya. Ya, saya mau mereview hero apa tadi? Hero apa tadi? Fighter. Ah, ini Padang. Ini katanya sih, bentar, lihat latar belakangnya dulu. Ya, ini oke. Saya tidak akan membacanya karena ini terlalu banyak. Banyak juga ya. Kasar. Itu kurang menarik. Banyak juga, oi. Wah, nggak selesai-selesai nanti ini reviewnya. Oke, nggak apa-apa, menambah durasi. Oh, ternyata sudah selesai. Oke. Kita review aja ya. Padang. Mau dilawankan dengan apa ini? Oke. Dilawankan dengan Johnson. Kita mulai. Oke. Welcome to Mobile Legends. Oke, kita maxkan level dulu. Kita lihat basic attack-nya dulu. Ini kulit yang saya pakai. Oh, bentar. Salah. Ini yang saya pakai. Oke. Coba kita lihat apa basic attack-nya. Bila ada apa ini? Padang membantu teman-temannya atau papari dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap 3 kali basic attack akan memberikan tambahan 700 physical damage dengan first win
Sumar Frisbee memiliki badan milik badan akan meledak ketika melakukan hit penghalang yang ditinggalkan oleh memberikan tambahan. Lumayan. Lumayan sakit. Itu untuk basic attack-nya. Mari kita coba ya di Bot Layla. Ini coba kita skill 1. Badang menyerukan seluruh kata face-nya dan melakukan freeze win yang luar biasa menghasilkan 370 physical damage kepada lawan dilewati dengan menyebabkan efek slow kepada mereka dan itu menimbulkan efek basic attack. Melalui freeze win milik badang akan meledak kita melakukan hit dan penghalang yang ditinggalkannya memberikan tambahan 370 physical damage. Ya, untuk skill satunya seperti basic attack sebenarnya. Oke. Untuk yang skill 2 ini bisa di-stack 3 kali. Lumayan untuk ngeblok minion apa? Minion atau hero. Lumayan sakit. Kita coba pada Bot Layla. Oke. Untuk skill 3 nya seperti ini. Masih push bot dulu bot normal, kita coba untuk mengkombonya. Jangan bot yang itu aja. Mulai kangen. Mari kita coba kalian. Kalau tank susah juga kalau tank. Oke, masuk Pak Eko. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.